Jajaran Pangkalan TNI Angkatan Laut Bandung atau Lanal Bandung, hari ini, Selasa 18 Desember 2018, melaksanakan kunjungan ke pemerintah Kabupaten Cianjur yang langsung diterima oleh PLT Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman, dalam rangka koordinasi pos pengamat atau posmat pengamanan wilayah kemaritiman yang berada di Kecamatan Cidaun. Dalam rangka koordinasi dengan pihak setempat, dalam hal ini untuk posmat Cidaun yang saat ini diawaki oleh 2 orang personil memang masih dirasa kurang. Nanti kedepannya insya Allah akan ditingkatkan menjadi posal, pos angkatan laut yang pengamanan wilayah kemaritiman Cidaun. Pada kunjungan tersebut ada beberapa hal penting yang disampaikan oleh PLT Bupati Cianjur, salah satunya rencana pembangunan Jabar Selatan yang dicanangkan oleh pemerintah Jawa Barat untuk menjadi suatu kota. Paspop Lanal Bandung, Mayor Laut Robi Edevaldo, mengapresiasi atas rencana tersebut dan akan bekerja semaksimal mungkin untuk bisa membantu pemerintah Kabupaten Cianjur untuk pengamanan wilayah kemaritiman yang ada di Kabupaten Cianjur. Kami sangat responsif, alhamdulillah kami akan tetap memperjuangkan semaksimal mungkin untuk bisa membantu pihak Pemda dalam ini pengamanan. Di akhir kunjungannya, jajaran Lanal Bandung memberikan cenderamata kepada pemerintah Kabupaten Cianjur yang diterima oleh PLT Bupati Cianjur, Bapak Haji Herman Suherman, dan langsung dilanjutkan dengan foto bersama.